فليقول عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقول عن حجابي أنه يفني شبابي وليغال في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فليقول عن حجابي أنه يفني شبابي ويغال في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan. Usia saya 37 tahun. Usaha yang sedang saya tekuni adalah laundry, pembayaran online, dan penjualan tiket kereta dan pesawat. Nama brand usaha saya adalah rumahlaundry.com. Sejarahnya adalah rumahlaundry.com ini adalah saya dirikan, background asli saya adalah di bidang IT. Lalu saya ingin melihat lingkungan sekitar saya adalah para pekerja yang notabene sibuk setiap saat yang tidak sempat untuk melaundry kembali. Lalu saya dirikan menjadi laundry. Lalu saya sebut dengan rumahlaundry.com karena saya juga sekalian membuat sebuah website yang bertujuan untuk memperkenalkan jenis usaha saya ini ke masyarakat umum. Lalu visi saya adalah mendirikan beberapa cabang bidang usaha yang sama dengan saya, yaitu laundry dan tiket dan pembayaran online. Lalu semua cabang itu akan berkumpul menjadi satu di dalam sebuah workshop yang tempatnya terpisah. Inspirasi usaha laundry dan tiket dan pembayaran online ini saya dapatkan ketika saya melihat lingkungan sekitar saya yang kebanyakan adalah para pegawai, para pekerja yang dimana ibu-ibunya juga kebanyakan adalah para pekerja yang keluarganya tidak sempat atau tidak mempunyai waktu lebih untuk bisa mencuci dan menyetrika baju-baju dan laundry mereka sendiri. Lalu muncullah sebuah ide untuk menjalankan usaha laundry ini. Kemudian juga ketika sedang berjalan usaha laundry ini, saya melihat banyak orang yang membutuhkan pembayaran-pembayaran yang biasanya mereka lakukan di tempat lain. Ya, dan mereka juga bilang apakah tidak lebih bagus bila diadakan bisa melakukan pembayaran online juga di tempat saya ini. Lalu setelah saya survei dan saya pertimbang-timbangkan, kami putuskan untuk membuka tiket pembayaran online dan juga penjualan tiket pesawat dan penjualan tiket kereta api. Kisaran modal awal yang saya gelontorkan untuk bisnis saya ini adalah kira-kira 100 juta. Usaha laundry yang sedang saya lakukan ini adalah usaha milik keluarga, di mana para pelakunya saat ini pemegang sahamnya adalah masih dalam keluarga saya sendiri. Cerita sukanya adalah ketika konsumen merasakan puas tentang hasil laundryan yang kami kerjakan, konsumen itu memuji alangkah rapinya, alangkah wanginya, minyak dengan parfum yang kami miliki. Lalu cerita dukanya adalah ketika salah satu atau beberapa dari mesin laundry kami tiba-tiba rusak. Dan itu benar-benar memang di luar perkiraan kita, sehingga kita jadi agak mendelay proses ke customer-nya, proses pengembalian laundry ke customer-nya. Dinan fadilat, laysa yarda mirradina, ya binat ad-dinil jalila, anti lil'aliya sabila.